Gaspol Haji Abdul Aziz gencar ajak Putri Isnari ikhtiar wujudkan momongan. Mandi keramas setiap pagi, Putri Isnari senyum-senyum. Dari pernikahan aku, yang paling gonteng ini sih tiba-tiba bangun tidur, habis maskeran, tiba-tiba ada ini. Si boy. Baru kalau ada istri. Usai sah menjadi pasangan suami istri, pasangan muda Putri Isnari dan Haji Abdul Aziz tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Tinggal di rumah sendiri, Haji Abdul Aziz gencar ajak sang istri ikhtiar wujudkan momongan. Gaspol dalam beberapa momen, putri pun tampak mandi keramas setiap pagi. Baru habis mandi lagi. Perkasanya Haji Abdul Aziz bikin putri senyum-senyum. Wanita 20 tahun itu tampak masih mengenakan handuk dan rambut basah di kamar pengantin. Rupanya Haji Abdul Aziz sudah ingin segera punya momongan. Selain sudah gaspol terus, ia juga belajar jadi ayah dengan momong keponakan-keponakan. Putri pun tertawa girang, tak hanya mendapatkan hadiah dari sang suami, namun juga para fans yang memberi hadiah foto Shah Rukh Khan, sosok idola putri. Nah sekarang, tiba-tiba di depan pintu ada ini. Ini. From Poppers. Menjalani peran baru sebagai suami istri yang baru beberapa hari, tentu ada momen-momen tak biasa. Terbiasa berada di kamar sendiri, Haji Abdul Aziz pun sempat lupa jika sudah punya istri. Kocaknya Haji Abdul Aziz kunciin sang istri di luar kamar. Putri pun tampak tertawa melihat kelakuan sang suami. Lupa dia kalau punya istri ya? Kebiasaan jomblo gitu dia. Masa perlu kunciin itu pintu? Dia tadi di kamar Manda. Sekalinya Haji keluar kamar langsung ke Ceti. Berusaha penuhi kebutuhan suami, putri pun tampak memasak bersama. Ya, pengantin baru bak dunia milik berdua, semua dilakukan bersama-sama. Tentu saja membuat warganet ikut heboh. Kemesraan pun selalu ditampilkan keduanya. Beginilah saat pengantin baru menghabiskan kebersamaan. Gemasnya, meski pengusaha dengan penghasilan fantastis, namun kemesraan nan sederhana begitu tampak saat keduanya bermain bedak bersama hingga main biliar bareng. Meski terlihat garang, namun rupanya Haji Abdul Aziz merupakan sosok yang lembut. Usai sah dampingi putri di sisinya, tampak Haji Abdul Aziz juga sempatkan waktu berziarah ke makam sang mertua, ayah dan ibunda putri. Di momen tersebut, Putri Isnari pun dibuat terharu. Wah, kita doakan semoga segera dikaruniai momongan ya pemirsa.